atas kehadiran di FMB 9. Dan kita akan membahasnya di dalam forum Merdeka Barat 9. Di forum Merdeka Barat 9. Informasi akurat, data valid, dan narasumber terpercaya. Komunikasi pemerintah dan komunikasi negara telah berubah sejalan dengan perubahan era. Perubahan era dari era sebelumnya ke era reformasi, kita mengubah bentuk arah komunikasi dari komunikasi sentralistik ke komunikasi decentralized. Diberikan komunikasi ke sektor-sektor, di mana Kominfo perannya menindaklanjuti dan mengorkestrasi serta menyiapkan ruang desentralisasi komunikasi publik. Forum Merdeka Barat 9 atau FMB 9 adalah forum dialog yang menghadirkan perwakilan pemerintah, lembaga hingga profesional di bidangnya dalam mengupas tuntas isu-isu kebijakan dan program pemerintah. Forum ini juga mengklarifikasi berbagai informasi sehingga masyarakat dan media mendapatkan informasi cepat, akurat, dari narasumber terpercaya. Kominfo dan media adalah mitra yang erat. Dengan adanya metamorfosis digitalisasi media dalam mencari informasi, FMB 9 juga menghadirkan diskusi hingga video edukasi yang semakin mudah diakses dalam berbagai platform. Topiknya adalah negara kita sekarang dan pesan melangkah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam sejahtera, bahagia untuk kita semua. Senang sekali saya Tiffany Raitama akan memandu jalannya FMB 9 pada siang hari ini dengan tema Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya. Nah, berbicara mengenai perempuan, di mana isu kesetaraan khususnya bagi perempuan di Indonesia ini memang masih menjadi sorotan. Isu ini terus didengungkan sebagai wujud perjuangan agar perempuan, wanita lebih berdaya dan berperan besar dalam kemajuan bangsa. Isu ini bahkan dibahas secara khusus dalam gelaran G20 di mana Indonesia menjabat sebagai presidensi G20 2022. Dalam G20 Empower, isu utama yang disorot antara lain tentang akuntabilitas perusahaan untuk mendorong kepemimpinan dan juga penguatan posisi perusahaan di dunia kerja. Kemudian upaya untuk mendorong juga peran perempuan sebagai penggerak ekonomi. Dan yang terakhir terkait dengan kesiapan perempuan dalam ekonomi digital. Di Indonesia sendiri peranan perempuan kita tahu dalam perekonomian ini semakin signifikan ya dari tahun ke tahun. Contohnya di sektor UMKM di mana 53,76% ini dimiliki oleh perempuan dengan 97% karyawannya adalah perempuan juga. Luar biasa, dan kontribusi dalam perekonomian di angka 61%. Sedangkan kalau tadi ya kita beralih ke bidang investasi berikut ya. Kontribusi perempuan ini mencapai 60%. Namun potensi itu bukan tanpa tantangan. Karena kita tahu bahwa kesenjangan antara perempuan dan juga kaum laki-laki ini masih suka terjadi di Indonesia. Hal ini bisa kita lihat misalkan dari data BPS di tahun 2021 yang menunjukkan bagaimana tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Perempuan baru mencapai 54,03%, sedangkan angkanya untuk laki-laki ini sudah menyentuh di angka 82,14%.
Tidak hanya itu juga, menurut laporan dari Human Development Report 2020 oleh United Nations Development Program atau UNDP, Indonesia memiliki skor indeks ketimpangan gender atau Gender Inequality Index atau GII, yaitu sebesar 0,480 di tahun 2019. Nah, skor ini kemudian menempatkan Indonesia ada di posisi atau ada di peringkat 121 dari 162 negara total. Nah, menyikapi hal ini, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas bersama bagaimana isu peluang dalam kepemimpinan dan juga partisipasi ekonomi bagi perempuan di presidensi G20 Indonesia 2022 dengan tema Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya. Kita akan berdiskusi bersama dalam Forum Merdeka Barat 9, informasi akurat, data valid bersama narasumber terpercaya. Isu kesetaraan perempuan mendapatkan perhatian serius, kita tahu dari presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 ini. Secara khusus, isu kesetaraan akan dibahas dalam Women 20 dan G20 Empower yang digelar pada pertemuan kedua pada 21 hingga 22 April 2022 mendatang. Kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terlihat dalam tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2021, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia tercatat baru 54,03% dan laki-laki di angka 82,14%. Padahal jumlah penduduk perempuan Indonesia tercatat sebesar 133,54 juta jiwa. Indonesia is the world's fourth largest population, half of which are women and 56% of them are in productive age. Women have large potential in supporting economic growth, for which we need to expand and support through the G20 framework. Berdasarkan survei Organisasi Buruh Internasional ILO pada Juli 2020, perempuan Indonesia menerima upah 23% lebih rendah dari laki-laki. Selain itu, kurang dari 50% perempuan bekerja sebagai profesional dan hanya 30% yang mencapai posisi manajer. Data lain menyebutkan 15% perusahaan Indonesia menyatakan mempunyai CEO perempuan. Angka tersebut lebih rendah dari persentase CEO perempuan di kawasan Asia Pasifik. From the economic point of view, investing in human capital is definitely very important for the future of any economies or nation. Women, as mentioned by Ibu Puspa Yoga, makes up half of our population. So gender equality is not only good from what you call it moral point of view, but it is also smart and correct from the economic strategic objective. The role of women is the key in promoting a common welfare for all. Di sisi lain, berdasarkan statistik McKinsey, perekonomian global akan mendapatkan manfaat sebesar $12 triliun apabila perempuan diberikan tempat untuk berkontribusi secara optimal. Adapun dalam bidang wirausaha, perempuan berpotensi memberikan kontribusi sebesar $5 triliun pada perekonomian global. Perempuan berdaya, bangsa berjaya. Ya, perempuan berdaya, bangsa berjaya. Itulah tema kita pada siang hari ini. Dan untuk membahasnya, sudah bergabung melalui sambungan Zoom beberapa narasumber. Di diskusi kita, langsung saja saya akan sapa. Yang pertama ada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia. Assalamualaikum, Bu Menteri, selamat siang. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Terima kasih, Bu Menteri, Bu Ida sudah bergabung dengan kami di sela-sela kesibukan agendanya. Kita tahu sangat-sangat super padat, tapi sudah menyiapkan waktu sebentar ya untuk berdiskusi. Terima kasih banyak, Bu Ida. Kemudian yang akan bergabung juga dua narasumber berikutnya adalah yang pertama ada staf khusus presiden bidang sosial, ada Mbak Angki Yudhistia. Selamat siang Mbak Angki, apa kabar? Pani baik, terima kasih. Senang sekali ya melihat perempuan-perempuan hebat dan yang satu ini juga luar biasa hebatnya. Chairwoman G20 Empower ada Mbak Yesi D. Yosetia. Halo Mbak Yesi, selamat siang, apa kabar? Halo, selamat siang.
Senang bergabung di sini. Senang bergabung di sini. Semuanya perempuan. Hostnya perempuan, narasumbernya perempuan, temanya juga perempuan. Jadi sangat menarik sekali ya. Terima kasih kepada semua narasumber yang sudah bergabung. Dan tak lupa juga, saya mau menginformasikan bahwa acara ini selalu menerapkan prokes, protokol kesehatan ketat, di mana semua kru yang terlibat dan bertugas sudah menjalani tes swab dengan hasil negatif, dan juga kami selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan tidak lupa juga untuk mencuci tangan atau selalu menyemprotkan hand sanitizer ya. Dan bagi rekan-rekan media yang juga sudah bergabung, selamat siang, saya ucapkan selamat datang. Rekan-rekan media juga bisa ikut berpartisipasi, bisa ikut bertanya dengan menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya, di Zoom ini. Jadi ada kolom chat, langsung saja tuliskan pertanyaan, ditujukan kepada narasumber siapa. Pertanyaannya mohon singkat, padat, dan jelas supaya nanti yang lainnya juga bisa kebagian ya. Dan kita akan bacakan setelah sesi diskusi ini berlangsung. Baik, langsung saja kita akan mulai diskusinya. Saya mungkin langsung mau ke Bu Menteri terlebih dahulu ya, kepada Bu Ida. Bu Ida, selamat siang Bu Ida. Jadi gini, kalau kita melihat sesuai dengan temanya kan, perempuan berdaya, bangsa berjaya. Kita melihat bagaimana kontribusi kaum perempuan, kaum wanita dari tahun ke tahun di sektor perekonomian bangsa kita di Indonesia ini angkanya selalu menunjukkan tren positif ya, tren kenaikan. Kontribusinya sangat besar kalau tadi kita lihat tidak, misalkan di sektor investasi, di sektor UMKM dan juga pastinya masih banyak sektor-sektor lain ya. Ya kan, pendidikan dan lain sebagainya ya. Nah, yang paling penting dengan adanya keterlibatan dan juga partisipasi perempuan ini, harus ada juga perlindungan untuk mereka, para pekerja perempuan. Nah, boleh dijelaskan kepada kita, Bu Menteri, seperti apa sih kebijakan perlindungan ini untuk para tenaga kerja perempuan di Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Tiffany. Kita bersyukur di negara kita sudah memiliki payung hukum yang memadai untuk memberikan perlindungan kepada perempuan, terutama atau khususnya perempuan yang bekerja. Perlindungan bagi tenaga kerja perempuan di Indonesia ada tiga. Kebijakan yang bersifat protektif, yaitu kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan terkait fungsi reproduksinya, seperti istirahat haid, istirahat satu setengah bulan sebelum saat melahirkan, dan satu setengah bulan sesudah melahirkan, istirahat gugur kandungan, kesempatan menyusui, dan larangan mempekerjakan perempuan yang hamil pada shift malam yang membahayakan keselamatan dan kesehatan. Kemudian ada kebijakan yang bersifat korektif, yaitu kebijakan pemerintah dalam melarang melakukan PHK bagi pekerja perempuan karena menikah, karena hamil, karena melahirkan. Kemudian kewajiban perusahaan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, dan perlindungan bagi perempuan yang bekerja ke luar negeri. Kemudian ada kebijakan yang bersifat non-diskriminatif. Kebijakan ini berupa perlindungan bagi pekerja perempuan terhadap praktek diskriminasi dan ketidakadilan gender di tempat kerja, mulai dari proses perekrutan sampai pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja, pelatihan dan promosi kerja, perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta pensiun. Jadi kebijakan pemerintah itu ada tiga. Jadi kebijakan yang bersifat protektif, bersifat korektif, dan non-diskriminatif. Oke, jadi ada protektif, korektif, dan juga non-diskriminatif. Intinya memang negara itu sangat mendukung dengan adanya keterlibatan perempuan ya di sektor perekonomian khususnya, dan juga banyak sektor lainnya, yaitu salah satu mungkin bentuk dukungannya tadi seperti Bu Menteri sampaikan adalah dengan memberikan perlindungan, memberikan hak-hak yang memang sudah sepantasnya dan seharusnya memang diemban gitu oleh kaum tenaga pekerja perempuan yang ada di Indonesia ya. Baik, kalau ngomongin kesempatan juga, kita senang sekali melihat tren positif ya, bagaimana keterlibatan perempuan di level pemerintahan, kemudian swasta, publik dan lain sebagainya. Seperti yang berikut ini, mungkin saya akan ke Mbak Angki. Mbak Angki,
Ini masih sudah menjadi atau menjabat sebagai staf khusus gitu ya Presiden. Berapa lama kurang lebih Mbak Agi? Kurang dari tahun 2019 ya. Ya 3 tahun ya kurang lebih ya, hampir 3 tahun ya kurang lebih ya. Ini 3 tahun ya. Masih banyak yang tertarik juga untuk bertanya dan ingin tahu gitu. Bagaimana rasanya ketika pada saat itu ditunjuk menjadi staf khusus Presiden, ya kan? Mungkin ini kesempatan yang langka kalau kita ngomongin kesempatan. Gak banyak kesempatan yang bisa didapat oleh perempuan Indonesia dan juga mungkin mereka-mereka yang menyandang status penyandang disabilitas untuk diberikan posisi di pemerintahan seperti ini, Mbak Agi. Oke. Baik, terima kasih Mbak Tiffany. Jujur, sebenarnya saya tidak pernah memiliki bayangan apapun sebelumnya untuk bisa membantu kerja Bapak Presiden Jokowi sebagai staf khusus beliau. Namun, Bapak Presiden yang benar-benar memberi ruang untuk berkontribusi bagi penyandang disabilitas, perempuan dengan berkebutuhan khusus seperti saya sebagai penyandang disabilitas tuli. Maka, yang saya lakukan ini adalah bakti saya kepada negeri, kepada Bapak Presiden, dan juga bagian dari disabilitas di Indonesia untuk saling berdaya dan memberdayakan. Jadi kalau dibilang perasaannya pada waktu itu awalnya tuh juga sempat bingung gitu, tapi bisa karena terbiasa dengan mengikuti bagaimana sih lingkungan government kita ini bekerja. Jadi lama-lama bisa terbiasa juga. Oke, bisa karena terbiasa gitu ya. Hampir 3 tahun, pasti pengalamannya banyak ya kan? Karena kan kita membayangkan Mbak Agi kan harus banyak adaptasi nih ketika masuk di pemerintahan ya kan? Karena kan pekerjaannya, skupnya, lingkungannya pun akan berbeda dengan mungkin yang sebelumnya pernah Mbak Agi. Pengalaman paling membekas gitu atau mungkin yang masih keinget sampai sekarang yang gak bisa dilupain selama hampir kurang lebih 3 tahun jadi staf khusus? Banyak, semua pengalaman itu menjadi pengalaman yang memorable dan sangat luar biasa banget ya. Dari awal pertama menjabat itu dibantu juga dengan Bu Menaker ya sebagai Kementerian Teknis. Kita banyak berdiskusi dengan bagaimana untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan yang tentunya untuk melindungi ketenaga kerjaan disabilitas tentunya. Ya, lalu juga 2020-2021 ini adalah tahun yang penuh tantangan bagi negara Indonesia kan. Pandemi COVID-19 ini membuat perubahan yang super ekstrem dalam kehidupan seharian kita. Jadi kami memberi dukungan kepada kebijakan pemerintah untuk mensukseskan program vaksinasi, utamanya bagi kelompok disabilitas. Jadi pada waktu itu ada 6 daerah yang masuk kategori zona merah dan kita melaksanakan vaksinasi massal dengan sebanyak 500 ribu penyandang disabilitas. Lalu pada bulan November 2021 itu juga dengan Bapak Presiden pun menyaksikan langsung penutup acara Peparnas di Papua. Dan tanggal 1 Desember ingat banget bahwa dengan Bapak Presiden kita merealisasikan melantik Komisioner Komisi Nasional Disabilitas. Dan juga menjadi bagian G20 Empower dan keseluruhan G20 di panggung G20. Ini momentum yang membuktikan bahwa perempuan dengan berkebutuhan khusus ini menjadi inklusivitas. Jadi negara itu sebenarnya hadir untuk perempuan dengan berkebutuhan khusus. Dan ini kita menyaksikan sendiri bagaimana Bapak Presiden dan juga jajaran di pemerintahan menunjukkan kepada publik akan komitmen untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dengan penyandang disabilitas. Oke, itu salah satu bentuk komitmennya seperti itu ya Mbak Agi ya. Saya senang sekali deh kalau bicara dengan perempuan-perempuan hebat, ada Mbak Agi, ada Bu Menteri. Yang berikut ini juga ada Mbak Yesi selaku Chairwoman G20 Empower. Kita masih ngomongin soal kesempatan, ini kan semuanya kesempatannya berbeda-beda ya kan, pengalamannya juga beda-beda. Tadi Mbak Agi bercerita kalau Bu Menteri mungkin dari sisi kebijakan, perlindungan lain sebagainya. Kalau Mbak Yesi gitu kan sebagai Chairwoman G20 Empower, pengalamannya ketika waktu itu ditunjuk gitu sebagai Chairwoman G20 Empower. Kemudian kalau di G20 Empower ini, isu khusus gitu ya, khususnya ya kaum perempuan tentunya yang dibahas itu apa aja Mbak Yesi?
Okay. Selamat siang Tiffany, Ibu Menteri dan juga Mbak Angki. Jadi selalu menyenangkan untuk berbicara, apalagi meningkatkan awareness kepada masyarakat umum terkait dengan kepemimpinan perempuan. Ya, jadi kalau berbicara mengenai G20 Empower, Mbak Tiffany, ini memang merupakan aliansi yang cukup unik di tatanan G20. Kenapa? Karena G20 Empower merupakan aliansi antara private sector dan government. Jadi ini cukup unik karena tidak ada lagi yang lain. Jadi biasanya itu working group, di mana yang memimpin adalah dari kementerian ataupun engagement group dari fungsi-fungsi sosial, dan ini adalah perpaduan antara keduanya. Kenapa demikian? Karena untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan, kita perlu action oriented. Jadi kita perlu sesuatu yang bisa langsung dijalanin gitu ya. Nah, ada tiga hal yang kami bawa di presidensi Indonesia untuk G20 Empower. Yang pertama adalah terkait dengan akuntabilitas private sector. Kenapa kita mesti memperhatikan ini? Karena pada presidensi yang lalu, pada saat G20 Empower di bawah Italy, itu sudah membuat fondasi terkait dengan KPI perusahaan. Kita akan meminta masing-masing korporasi untuk melihat apa yang sudah mereka lakukan untuk memastikan bahwa adanya pemimpin perempuan dengan proporsi tertentu, adanya tenaga kerja perempuan, terus kemudian juga salary gap yang harus diadres. Jadi itu adalah terkait dengan KPI perusahaan. Di kepresidensian Indonesia, maka kita memonitor. Jadi salah satu nanti hasil output G20 Empower dari Indonesia adalah kita sudah punya dashboard yang untuk melihat di mana kemajuan masing-masing G20 member country. Jadi mereka misalnya sudah sampai di mana terkait dengan KPI yang sudah kita janjikan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan UMKM. Selama G20 Empower berdiri, jadi ini baru dilahirkan pada saat di kepresidensian Jepang di Osaka. Kita mulai pertama kali di tahun 2020 di bawah presidensi Saudi Arabia. Jadi ini adalah tahun ketiga kita ada di G20 Empower. Dan selama 3 tahun ini yang difokuskan baru di private sector, belum UMKM. Jadi di bawah kepresidensian Indonesia, isu note kedua yang kita bawa adalah terkait dengan UMKM dan bagaimana kontribusi private sector untuk bisa meningkatkan UMKM. Jadi dari situ itu adalah isu note kedua. Dan isu note ketiga, prioritas ketiga dari G20 Empower adalah terkait dengan memastikan adanya digital skill. Karena kita yakin bahwa pemimpin perempuan masa depan mungkin akan punya skill-skill yang sangat berbeda dengan yang mereka harus punyai per hari ini. Jadi itu adalah kurang lebih, Mbak Tiffany, 3 hal yang kami prioritaskan untuk G20 Empower tahun ini. Okay. Kalau ditanya tadi sedikit gimana perasaannya, kalau Mbak Angki senang, bahagia gitu ya, tentunya sama. Masing-masing dari kita yang pertama kali ada adalah rasa okay. Ini adalah waktunya kita mengembalikan apa yang sudah negara berikan kepada kita untuk membawa bendera merah putih gitu ya. Jadinya sangat-sangat kehormatan bisa menjalankan G20 Empower ini bersama-sama dengan tim tentunya. Begitu Tiffany. Iya, dan akan pastinya mendapatkan support ya Mbak Yesi ya. Jadi kalau kita lihat, kalau ngomongin soal outputnya, tadi Mbak Yesi menjanjikan ya itu tadi outputnya ada soal KPI dari G20 member, kemudian memboost bagaimana UMKM itu sendiri. Tuh. Ya kan, mendorong pertumbuhan UMKM, dan juga ada digital skill. Itu yang nanti menjadi prioritas atau menjadi fokus ya di G20 Empower ini. Okay. yang menjadi isu juga kalau kita berbicara mengenai perempuan adalah yang menjadi tantangan itu adalah selalu bagaimana kesenjangan antara perempuan dan juga kaum laki-laki, ya kan? Kalau misalnya kita lihat ketimpangan gender, Indonesia itu skor indeksnya kalau tadi mungkin kita sempat putarkan juga, masih di angka
kurang lebih saya kalau nggak salah 112 dari sekitar 162 negara. Jadi masih harus menjadi concern gitu. Saya mau ke Bu Ida, Bu Menteri. Berbicara mengenai kesetaraan gitu ya, atau ketimpangan gender, bagaimana juga komitmen kita untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga tidak ada lagi ketimpangan itu gitu. Jadi semuanya ya equal saja sama. Iya, Mbak Tiffany. Saya tadi mengawali dengan bagaimana negara hadir untuk memberikan keadilan dan kesetaraan gender itu mulai dari pengaturan di konstitusi kita. Pasal 27, saya mengomong dari sisi ketenagakerjaan ya. Pasal 27 menjelaskan, pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara kita menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dari sini saya kira kita bisa melihat bagaimana komitmen negara terhadap perempuan yang memiliki keadilan dan kesetaraan terhadap kesetaraan dengan laki-laki. Dan kalau kita lihat, saya mau melihat bagaimana sejarah pengaruh utama gender di Indonesia. Tahun 1979, Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini kemudian sudah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1984. Konvensi tersebut diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 84 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, masih pakai bahasa wanita. Kemudian pada tahun 2000 ada atau diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Memang bentuknya masih berupa impres. Setelah ini kita belum memiliki regulasi yang lebih kuat dari impres ini. Meskipun beberapa kali kita sudah mencoba, saya sendiri pernah menginisiasi juga undang-undang tentang keadilan dan kesetaraan gender. Sampai sekarang belum goal. Nah, kalau kita bicara tentang pengaruh utamaan gender di sektor ketenagakerjaan, pada tahun 1951 ada konvensi ILO nomor 100 mengenai penghapusan mengenai pengupahan sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama. Kemudian ada tahun 1957 konvensi ILO ini diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang nomor 80 tahun 1957. Kemudian pada tahun 1999 ada Konvensi ILO nomor 111 tahun 99 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Kemudian konvensi ini diratifikasi oleh Undang-Undang nomor 21 tahun 99 tentang pengesahan ILO Konvensi nomor 111 Convention on Discrimination in Respect of Employment and Occupation. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya regulasi mulai dari konstitusi kita sampai kemudian konvensi ILO yang sudah diratifikasi menunjukkan bahwa negara hadir memberikan perlindungan, memberikan dan pencegahan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan termasuk diskriminasi di tempat kerja. Oke, jadi termasuk diskriminasi di tempat kerja ya, karena itu masih tidak dipungkiri masih bisa terjadi dan masih kita kerap kita temui, Bu Menteri ya, di aktivitas atau kehidupan sehari-hari. Saya mau minta pendapat dari Mbak Angki. Mbak Angki, kalau berbicara mengenai indeks tadi seperti yang saya sebutkan, indeksnya ngomongin soal ketimpangan gender. Atau kesenjangan gender ini Indonesia angkanya mungkin tidak terlalu baik gitu, tapi bukan berarti kita tidak bisa membuatnya menjadi lebih baik, ya kan? Bagaimana menurut Mbak Angki melihat hal ini? Apa yang bisa, langkah konkret apa yang bisa dilakukan supaya tidak ada lagi isu ketimpangan gender sehingga ya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki ya sama? Oke, berdasarkan Global Gender GAP Report 2021, Indonesia memang berada di peringkat 101 dari 156 negara. Tentu ini menjadi catatan kita bersama di seluruh
pemangku kebijakan untuk lebih melibatkan perempuan dan laki-laki secara adil dan setara di berbagai sektor. Walaupun kebijakannya sudah, tapi kan memang implementasinya menjadi tantangan. Hal ini yang bisa dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tidak hanya untuk laki-laki, namun juga perempuan. Gitu. Jadi, kami sendiri ini melaksanakan konsep pentahelix dengan mengkedepankan komunikasi yang mensinergikan lintas sektor. Jadi tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab, tapi juga swasta, lembaga, kelompok masyarakat. Ini untuk memunculkan berbagai inovasi supaya tidak terjadi tumpang tindih antara perempuan dan laki-laki gitu. Tapi kalau kita bicara tentang tumpang tindihnya antara perempuan, apalagi perempuan dengan berkebutuhan khusus, ini jauh banget karena mengalami diskriminasi yang sangat berlapis. Sudah perempuan, terus disabilitas juga. Ini berangkat dari peraturan pemerintah, ini nomor 70 tahun 2019, yang mengamanahkan pembangunan juga harus terselenggarakan dengan melibatkan disabilitas sebagai kelompok rentan. Jadi kami pun menjalin komunikasi dengan berbagai kementerian sebagai kementerian teknis, lalu juga pemerintah daerah, dan juga kelompok masyarakat yang memberikan keperhatian kepada perempuan dan juga kelompok rentan gitu. Mm-hmm. Jadi perhatian-perhatian ini dari pemerintah itu juga di konkretnya adalah berwujud kebijakan-kebijakan yang juga mengacu kepada kita sebagai kelompok rentan sebagai perempuan gitu. Mm-hmm. Nah, untuk konkretnya ini pun juga implementasi di lapangan. Ini tantangan, tapi itu mengapa kita harus sinergi satu sama lain. Jadi tidak hanya pemerintah saja, tapi juga pelaku-pelaku lainnya seperti pemerintah, tidak hanya pemerintah, tapi swasta, terus masyarakat, terus lembaga-lembaga. Inilah sinergi kita sebagai bentuk konkret untuk bersama-sama. Oke, itu bentuk konkretnya ya. Nah, kalau bentuk konkretnya dari G20, saya yakin kan isu ini bisa menjadi salah satu fokus juga yang ada di G20. Nah, bagaimana kemudian para member gitu atau anggota di forum G20 ini juga bisa meng-highlight dan memberikan solusi agar sudah tidak ada lagi itu tadi. Harus semuanya setara, equal, tidak mau lagi kita lihat ketimpangan yang terjadi, Mbak Yesi. Oke. Tiffany, ini diskusi yang benar-benar nyambung nih ya. Jadi, jadi kalau tadi Ibu Menteri sudah bicara mengenai perangkat hukum, di mana negara memberikan ruang bagi perempuan, ya. Mbak Angki juga mengingatkan bahwa yang disebut kesetaraan itu tidak hanya perempuan dan laki-laki, tapi juga untuk disabilitas. Nah, sekarang benar peran swasta itu apa? Apa yang harus kita bisa lakukan lebih? Nah, yang pertama adalah mungkin tanpa kita sadari kita itu sering kali beroperasi karena tadi beberapa kali Mbak Angki juga menyebutkan ini pelaksanaannya nih gitu ya. Bahwa pada saat kita menjalaninya itu tanpa kita sadari terjadi yang disebut unconscious bias gitu ya. Jadi pada saat kita melakukan rekrutmen, ya, udah ada di kepala kita, oh yang bisa ngerjain ini pasti laki-laki ini, naik menara, mana mungkin sih perempuan gitu ya, padahal saya aja masih bisa gitu naik menara ya, atau narik-narik kabel gitu kan, atau yang kayak begini, tanpa mereka sadari ya. Jadi apa secara konkret yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah starting from the top. Jadi makanya pada saat kita berbicara mengenai isu ini di G20, yang kita bilang adalah caranya kita melakukan influence ke perusahaan, kita perlu membuat jejaring yang disebut advokasi. Jejaring advokasi di G20 Empower adalah merupakan anggota-anggota dari CXO dari perusahaan-perusahaan. Mengapa harus levelnya direksi? Karena mereka adalah orang-orang yang bisa membuat policy di perusahaan. Sehingga sudah
dimulai dari pemimpin yang paling tinggi. Kalau pemimpin yang paling tinggi di perusahaan sudah berbicara mengenai okay, paling tidak harus 30% dari pemimpin di perusahaan tersebut perempuan, maka akan ditranslasikan dengan cara yang berbeda pada saat menjalankan keseharian di korporasi. Mulai dari rekrutmen, harus dipastikan ada kandidat perempuan. Untuk development, pada saat training kita harus pastikan ada yang di trainingnya perempuan. Untuk pipelining sebagai suksesor atau the next leader, harus dipastikan juga ada perempuan. Jadi it starts from the top. Makanya ada yang disebut jejaring advokasi atau advocates di G20 Empower. Tapi secara bersamaan, kita juga harus meningkatkan awareness. Jadi two prongs approach. Yang satu adalah from the top. Yang satu adalah kita harus memberikan kesadaran bagi karyawan sendiri bahwa mereka juga bertanggung jawab untuk perjalanan karir mereka. Jadi pada saat kesempatan kita buka, ya kan? Jadi when you open the reception desk, kita harus pastikan mereka ada di sana. Jadi banyak sekali series of webinar yang kita lakukan dan juga kita minta perusahaan-perusahaan lakukan supaya meningkatkan awareness bagi karyawan perempuan apabila ada kesempatan tersebut diambil. Karena seringkali, karena stigma, karena budaya, kita merasa bahwa kalau tidak disuruh, maka perempuan ini tidak akan maju ke depan dan signing up. Apabila sudah diberikan kesempatan, masih suka berpikir bahwa, oh, mengapa saya? Mungkin bukan sekarang, besok saja gitu ya. Jadi itu juga harus dirubah. Jadi dua, jadi yang pertama kita membuat kesempatannya ada dan juga karyawannya harus diingatkan sehingga mereka bisa berpartisipasi dalam kepemimpinan leader tersebut. Okay. Nah, yang dilakukan di G20 Empower adalah dengan konsep yang sama, kita minta semua negara-negara member dari G20 juga melakukan paling tidak program yang sama. Sehingga kita pada tahun 2025 bisa mencapai Brisbane Goal yang dicanangkan di 2014, di mana disebutkan paling tidak harus ada peningkatan 25% dari komposisi perempuan dan laki di seluruh tenaga kerja. Jadi kalau kita bersama-sama dan setiap negara tahu bahwa saling diawasin karena sudah ada KPI-nya, sudah ada dashboard-nya yang akan memperlihatkan, oh, ini masih kurang dibandingkan target, harapannya policy-policy dari perusahaan diperbaiki dan kegiatannya dimonitor sehingga kita bisa menciptakan kepemimpinan perempuan yang lebih setara di masa depan. Iya. Begitu Mbak Tiffany. Oke. Saya tadi tertarik yang Mbak Yasi sampaikan. Pokoknya menciptakan peluang dan juga mengambil peluang dan meluruskan mindset itu. Jadi gini, kalau misalnya ada kesempatan, udah nggak usah, selama itu kesempatan ada baik buat diri kita, ya kan, positif, ya udah gitu, ambil aja gitu kan, karena mungkin ya kesempatan nggak akan datang dua kali, begitu ya Mbak Yasi ya? Benar sekali. Jadi disebutkan bahwa masing-masing dari kita bertanggung jawab untuk perjalanan karir kita masing-masing. Iya, jangan mengharapkan ada orang yang akan. Jadi we are Nah. Jadi we are taking responsibility ke diri kita sendiri juga sebenarnya seperti itu ya. Oke, okay, ini menarik sekali pembicaraannya Bu Menteri, Mbak Yesi dan juga Mbak Angki. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal perempuan, apalagi bagaimana kontribusi perempuan ya khususnya di sektor perekonomian itu angkanya sangat besar. Tapi ya itu tadi, isu-isu seperti ini masih terus ada dan masih kerap kita temui. Bagaimana kemudian pendapat masyarakat sebenarnya memandang isu ini? Sebelum kita lanjutkan diskusinya, saya mau ajak ibu-ibu sekalian semua dan juga para pemirsa dari FMB 9 untuk melihat apa sih kata masyarakat. Yuk. Ada bedanya sih, kalau misalkan dari laki-laki lebih ke agak ekstra dari tenaganya, speedity-nya lebih menonjol dibandingkan sama perempuan. Kalau untuk laki-laki dan perempuan di bagian kantor kurang lebih sama, yaitu dia pekerjaannya untuk telepon atau input data begitu.
Adapun yang beda itu laki-laki di bagian lapangan. Kalau untuk lapangan ya kurang lebih menagih dari rumah ke nasabah seperti itu. Kalau beban pekerjaan sebagai pegawai ya terkait dengan SPK sih kita selalu sama, baik itu perempuan maupun cowok. Tapi ada beberapa tugas yang memang didominasi oleh kaum cowok ya, karena memang kerjanya kerja kasar atau kerja berat. Yang pastinya kalau untuk perempuan kebanyakan mungkin di area back office atau di front office. Kalau untuk seperti tim engineering atau tim housekeeping itu minim sih kalau untuk perempuan, karena kan mengeluarkan ekstra nih tenaganya. Itu mungkin kalau dipersenin itu 60-40 sih. Buat sekarang di laki-laki. GM-nya ya? Iya, GM-nya itu laki-laki. Pimpinannya itu sama. Ada laki-laki, ada perempuan, dan jumlahnya itu sama. Kalau di tempat saya pribadi sih banyak. Karena jujur dari kepala bidang sendiri cewek ya. Memang kepala dinasnya cowok. Tapi kalau kita lihat secara persentase, di Surabaya ini sudah semakin banyak sih pegawai-pegawai atau kepala-kepala yang sudah didominasi oleh wanita gitu. Kalau dari Kosotau sendiri mungkin kurang lebih ya 60% laki-laki, 40% perempuan. 40%-nya itu perempuan ada sih. Oke. Paling tinggi di sini bosnya laki-laki atau perempuan di jabatannya? Untuk sementara sekarang di laki-laki. Ada aja sih, mungkin itu mungkin dari memenuhi syarat kayak pengetahuannya, apa knowledge-nya, ilmunya segala macam itu kalau udah memenuhi ya bisa aja sih. Sebenarnya kalau untuk jenjang karir di perempuan itu tergantung untuk apakah ada dibuka untuk kandidatnya begitu, dan tergantung untuk potensinya dari pemimpin itu bisa dipindah-pindahkan. Bisa juga ke jenjang karir paling atas juga bisa. Sejauh ini wanita juga berpotensi sama untuk mendapatkan tingkatan karir yang sama dengan laki-laki sih, karena itu pure skill aja, kemampuan. Jadi nggak berhubungan dengan gender. Kalau untuk jenjang karir untuk perempuan pastinya ada sih kak, karena kan itu tergantung dari kemampuan kita sebagai perempuan. Kalau memang pengetahuannya bisa lebih atau dari sisi pemikirannya berbeda, itu tidak menutup kemungkinan untuk kita mempunyai pemimpin perempuan. Oke, itu tadi kita lihat bagaimana pendapat dari masyarakat. Perspektifnya, pendapatnya semua beda-beda ya. Tapi dari mungkin beberapa yang kita tampilkan tadi, saya mau minta tanggapan dari Bu Menteri dulu deh. Jadi perspektifnya kadang-kadang masih ada begini nih, Bu Ida. Ya udah memang ada jobnya atau ada desknya, fieldnya masing-masing. Kalau perempuan itu ya back office gitu, ngetik-ngetik gitu yang adem-adem. Kalau laki-laki ya di lapangan yang kerjanya yang keras-keras gitu atau yang kasar-kasar gitu. Kebanyakan tadi masih berpikir seperti itu. Padahal zamannya sekarang sudah berubah. Perempuan dan laki-laki pun masih juga bisa sekarang menempati, misalkan perempuan ada di lapangan banyak. Bu Menteri aja suka turun ke lapangan pasti, ya kan? Di top level, level pemerintahan banyak juga. Yang jadi menteri banyak perempuan. Gimana nih Bu Menteri melihat masih ada yang berpikiran seperti ini? Iya, tidak bisa kita pungkiri. Ini faktor budaya juga sangat tinggi. Tadi saya mengomentari Mbak Yesi, tadi ingin membangun, melakukan empower itu melalui level yang tinggi maupun kepada pekerjanya. Yang mungkin juga harus dibangun itu adalah membangun budaya masyarakat kita. Karena budaya patriarki masih berkontribusi pada upaya kita untuk menempatkan secara proporsional segala bentuk jabatan untuk laki-laki dan perempuan. Stigma bahwa perempuan itu lembut, kalem, maka jenis pekerjaan yang cocok adalah yang jenis pekerjaannya dengan kelembutan itu. Masih ada stigma-stigma seperti itu. Meskipun harus kita akui bahwa sebenarnya stigma itu semakin pudar seiring dengan semakin baiknya tingkat pendidikan masyarakat. Budaya patriarki juga sudah mulai berkurang. Bahwa ternyata kalau kita lihat data misalnya, kalau lihat data perbandingan persentase pekerja sektor informal menurut jenis kelamin, itu memang perempuan lebih dominan, 61,8%, 63,8%, sementara laki-laki 56,61%.
Kemudian kalau kita lihat persentase pekerja menurut jenis kelamin pada lapangan usaha, sektor primer, misalnya pertambangan, pertanian, perikanan, itu laki-laki lebih tinggi, 32,9%, perempuan 27,2%. Untuk sektor sekunder misalnya, manufaktur misalnya, itu lebih tinggi lagi, maaf, lebih rendah lagi, perempuan hanya 15,12%, sementara laki-laki 23,66%. Sementara untuk sektor tersier, itu dominan perempuan 57,68%. Saya kira ini ada faktor budaya masyarakat kita yang masih menempatkan bahwa perempuan itu pada sektor-sektor yang cenderung membutuhkan kelembutan, kehalusan, seperti itu. Okay. Ini, Mas, kalau dilihat dari data menunjukkan seperti itu. Saya kira saya masih meyakini seiring dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat bahwa semua jenis pekerjaan itu tidak lagi dipatok jenis kelaminnya. Jadi ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan. Iya. Kalau melihat contoh misalnya, Menteri Tenaga Kerja Perempuan, itu saya orang kedua. Itu menunjukkan bahwa kementerian ini adalah kementerian yang cocok dijabat oleh laki-laki misalnya. Ini contoh. Dan secara umum memang dalam masyarakat kita masih ada kecenderungan untuk melihat seperti itu. Iya, iya. Apalagi kita tahu juga pasti Bu Ida kan sebagai pemimpin di kementerian ya kan, Kementerian Ketenagakerjaan. Bawah-bawahnya atau apa ya, para pekerjanya kan juga banyak banget laki-lakinya ya kan. Toh juga bisa-bisa aja, seimbang-seimbang aja ya kan. Jadi nggak mesti, ya kalau faktor budaya mungkin itu hal yang tidak bisa kita abaikan gitu ya. Tapi bagaimana meluruskan persepsi, pemahaman, jangan sampai salah kaprah, itu yang harus kita camkan juga ya. Mbak Angki, bagaimana pendapatnya Mbak Angki? Kan kalau misalnya perempuan, kalau tadi mungkin ada yang bilang gitu, ya mungkin bos perempuan sama bos laki-laki ya beda gitu. Kalau Mbak Anggi kan mungkin punya rekan kerjanya atau timnya itu juga banyak yang laki-laki. Ya, jadi kalau kita bicara tentang perempuan dan laki-laki, belum pernah ngerasain kan jadi perempuan, milenial, berkebutuhan khusus. Ngerasain mengalami hal yang tiga itu dalam sekaligus, itu susah banget. Susah banget artinya susah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kita selalu melihat bahwa laki-laki itu punya powerful banget gitu ya. Terus lingkungan perempuan juga kadang-kadang kita selalu membandingkan diri kita dengan perempuan-perempuan lain. Karena perempuan lain itu kelihatan yang lebih cantik, lebih pintar, lebih hebat dan segala macam. Itu asumsi yang dialami oleh kita sebagai perempuan gitu. Jadi mengalami perempuan yang milenial dan berkebutuhan khusus berhadapan dengan disrupsi era yang terus berubah dan juga kita mengalami adaptasi baru dan kita mengalami hal-hal yang harus memaksa kita untuk selalu beradaptasi, saya akui itu susah, yeah. Saya akui itu sulit. Dengan posisi yang saat ini kita yang berjuang banget, bagaimana kelompok rentan yang di bawah, itu jauh susah banget. Saya selalu melihat kelompok-kelompok rentan ketika perempuan dan laki-laki. Saya akui bahwa yang paling dominan itu adalah laki-laki. Perempuan penuh ketakutan. Ketakutan seperti insecure terhadap diri sendiri. Insecure takut banyak hambatan-hambatan yang terjadi. Sayangnya banyak sekali perempuan-perempuan kelompok rentan itu tidak menganggap itu sebagai tantangan. Bagaimana kita bisa menembus keterbatasan dan menembus hambatan yang ada. Jadi itu yang membuat kelompok rentan dengan perempuan itu merasa insecure dengan dirinya sendiri. Saya akui itu masih terjadi di banyak-banyak di daerah. Okay. Tapi itu mengapa pentingnya woman empower woman. Inilah waktunya kita untuk saling mendukung satu sama lain, bukan untuk saling menjatuhkan satu sama lain.
Jadi masih banyak banget kita tuh selalu menjatuhkan perempuan satu sama lain, itu yang sangat disayangkan sekali. Iya. Jadi ketika kita membandingkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, justru kesetaraan perempuan dan perempuan itu masih banyak yang saling menjatuhkan. Inilah waktunya kita untuk saling, yuk kita bersinergi, yuk kita berkolaborasi, bahwa perempuan ini bisa maju dengan saling bergandengan tangan, dengan saling mendukung, tidak menjudge satu sama lain, bahwa perempuan ini bisa setara antara perempuannya. Iya, iya. Itu kurang lebih. Oke. Nah, Kak, bagaimana menjadikan ini suatu tantangan? Kalau tadi bahasanya Mbak Angki, bisa menembus atau mendobrak keterbatasan itu. Mbak Yesi, karena kan begini, kita tahu bahwa kontribusi atau peran perempuan ini di banyak sektor, pendidikan, kemudian perekonomian melalui investasi, UMKM itu kan sekarang besar sekali. Kontribusi perempuan trennya tuh, angkanya tuh naik, tren positifnya baik sekali. Nah, bagaimana ini kemudian bisa dijadikan tantangan untuk menembus atau mendobrak keterbatasan tersebut? Oke. Jadi tadi benar sekali yang dikatakan sama Ibu Menteri bahwa walaupun kami sudah membuat program two-pronged approach ya, baik dari atas, mulai dari atas, coming from the top, awareness dari sisi karyawan, tapi juga ada budaya atau yang harus kita ubah gitu ya. Tadi Mbak Tiffany nanya, okay, kalau kayak begitu gimana nih caranya kita balikin tantangan ini menjadi sesuatu yang actionable, yang bisa kita tindak lanjuti. Salah satu yang saya hadapi di dunia pekerjaan adalah yang tadi kita lihat ada beberapa sektor di mana memang mungkin gender bias ya. Jadi kalau tadi disebutkan mungkin di sektor kesehatan persentase perempuan, pekerja perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Di sektor pendidikan misalnya gitu ya. Jadi ada beberapa fungsi-fungsi yang memang sudah gender bias. Nah, sayangnya itu tidak banyak, tidak uniform gitu kan. Sehingga pada saat kebetulan saya bekerja di sektor telekomunikasi yang bisa dikatakan male dominated industry, one of the male dominated industry. Problemnya adalah memang mencari kandidatnya aja sudah susah. Jadi artinya kalau tadi Ibu Menteri berbicara mengenai budaya, kita juga harus pastikan bahwa sejak kecil anak-anak harus juga diperkenalkan dengan STEM. Science, Technology, Engineering, sama Mathematica. Jadi pada saat mereka memasuki dunia pendidikan lebih lanjut, gitu, jenjang lebih lanjut, itu yang menjadi pipeline untuk masuk ke dunia kerja yang mungkin sekarang jadinya male dominated area. Satu itu. Yang kedua adalah kita juga sebetulnya bisa lompat sedikit, ya, jadi leapfrogging dengan cara kita memberikan pelatihan bahwa pemimpin perempuan kalau sekarang sudah memang latar belakangnya bukan STEM, tapi paling tidak ada kompetensi kepemimpinan yang bisa kita bangun supaya mereka bisa pede, mereka bisa percaya diri untuk memimpin rekan-rekan kerja mereka yang STEM background, dengan background STEM gitu ya. Jadi kalau misalnya saya diberikan tugas untuk memimpin teman-teman engineer misalnya gitu, maka pemimpin perempuan tadi harus punya rasa percaya diri, dan itu ada pembekalannya, di mana itu akan dibahas di issue note ketiga di G20 Empower. Okay. Tapi menariknya Mbak Tiffany adalah salah satu hasil research OECD. OECD itu ada lembaga di internasional. Dia melihat ada satu negara di Afrika di mana mereka melakukan perang saudara, dan pada saat perang saudara itu terjadi, ada terjadi genosida untuk para kaum laki. Jadi entah itu ayah, anak laki-laki, paman, yang laki-laki semua hampir dibunuh semua gitu ya. Yang terjadi adalah negara ini tetap survive. Dengan 83 per 2 tahun kemarin, 83% pekerjanya adalah perempuan karena memang tidak ada pilihan. Ya kan? Tapi itu membuktikan bahwa tidak ada pekerjaan yang memang ini untuk lelaki, ini untuk perempuan. Apakah
pekerjaannya itu harus ngelas, harus jadi plumber, harus naik ke menara, harus tarik kabel, itu bisa dilakukan semua oleh perempuan. Okay. Ya, jadi pada saat kondisi atau pada saat ekosistemnya itu tidak ada pilihan, ternyata bisa. Jadi memang semuanya berasal mula dari stigma, dari budaya, dari mindset yang bilang bahwa oh yang ini kayaknya bukan pekerjaan perempuan. Oh yang ini mungkin. Jadi itu yang memang harus terus awareness itu yang harus terus ditingkatkan. Iya. Tapi memang kabar baiknya adalah dengan generasi yang lebih baru, ya generasi yang lebih muda, rasanya mereka semua diberikan kesempatan sudah sama gitu ya. Jadi sekarang tugasnya kita yang untuk tetap pada saat kita mendidik, pada saat kita menjadi pemimpin di perusahaan, consciously dengan kesadaran bahwa tetap memberikan kesempatan bagi semua. Jadi mungkin okay. Itu Mbak Tiffy. Oke, okay. Itu yang harus diluruskan. Sekali lagi, perspektif stigma itu bukan harga mati, itu bisa diubah dengan pembuktian di lapangan, apalagi sekarang kan kita masuk ke transformasi digital, ya kan? Mungkin salah satu isu atau jawaban dari isu tersebut adalah dengan peningkatan, tadi seperti yang Mbak Yesi juga sampaikan di awal adalah digital skill, ya, itu yang juga menjadi tantangan, ya, dan harus dijawab dan harus dibuktikan. Baik, terima kasih Mbak Yesi, ibu-ibu, mbak-mbak, Bu Menteri, Mbak Yesi dan juga Mbak Angki. Seperti janji saya tadi, kita akan membuka kesempatan juga dari rekan-rekan media yang bergabung dan juga masyarakat yang sudah masuk ke Zoom kita pada hari ini untuk memberikan pertanyaan. Jadi saya akan langsung saja tampilkan pertanyaannya. Oke, sudah ada. Yang pertama ini dari Rini, Kedaulatan Rakyat. Pertanyaannya untuk Bu Menteri, untuk Bu Ida. Bu Menteri, masih ada diskriminasi terhadap pekerja perempuan nih. Katanya upah lebih murah dibandingkan laki-laki. Bagaimana menurut pandangan Bu Menteri? Silahkan Bu Ida. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa salah satu bentuk perlindungan negara kepada perempuan adalah proteksi terhadap, termasuk terhadap pengupahan. Tadi saya jelaskan bahwa kita sudah meratifikasi konvensi ILO yang memberikan perlindungan baik pekerja perempuan maupun laki-laki dalam hal pengupahan. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 juga memberikan penghargaan yang sama atas semua jenis pekerjaan dengan pengupahan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya dari sisi norma peraturan perundang-undangan, kita sudah menghapus segala bentuk diskriminasi termasuk dari sisi pengupahan. Memang harus jujur, masih kita dapati ada beberapa kasus yang perempuan mendapatkan upah lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Karena kalau dilihat dari data yang diambil dari BPS misalnya, rata-rata upah buruh per bulan itu laki-laki pada tahun 2021 itu upah rata-rata laki-laki 2,9. Upah rata-rata buruh per bulan perempuan 2,3. Ini memang masih kita dapati seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan? Tentu saja kami menggerakkan seluruh pengawas ketenagakerjaan kita yang tersebar di seluruh Indonesia agar melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang masih memberikan upah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida. Kita masih akan buka pertanyaan yang sudah masuk lagi ke kami. Boleh saya tampilkan, saya bacakan? Oke, yang pertama. Oke, berikutnya dari Ricardo dari indonews.id. Izin bertanya untuk Mbak Yesi, katanya. Apa sih yang didorong oleh Indonesia dalam membahas human trafficking dan juga isu-isu gender di forum G20? Oke. Mungkin ini agak
nggak salah alamat sedikit gitu ya, Mbak Tiffany hanya meluruskan. Jadi kebetulan saya bertanggung jawab untuk G20 Empower, di mana agenda bekerjanya adalah memang terkait dengan kepemimpinan perempuan di perusahaan swasta dan publik gitu ya. Jadi dalam hal ini mungkin BUMN. Nah, pertanyaan Mas Ricardo tadi terkait dengan human trafficking, terkait dengan gender, sebetulnya diadres di W20. Jadi ada Women 20 yang juga melihat isu-isu terkait dengan hak-hak perempuan. Dan kebetulan memang saya bukan pada tempatnya untuk bisa menjawab nih. Jadi Mbak Tiffany, daripada mengarang bebas, jadi lebih baik di, nanti disampaikan pada di, yang ini ya, di lapak sebelah ya, di W20 itu tadi ya. Betul, betul. Okay. Atau mungkin ini apa namanya, Ibu Menteri atau Mbak Angki yang mungkin punya lebih banyak informasi terkait dengan itu. Kalau saya mohon maaf ini. Okay, terima kasih Mbak Yasi. Apa nanti mungkin kita akan arahkan ke lapak yang lain gitu ya, untuk membahas bagaimana human trafficking, posisi isu human trafficking ini disorot dalam presidensi G20. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi yang masuk ke kita? Oke, masih ada dari Iren dari CNN TV, katanya untuk pertanyaannya ditujukan Ibu Ida ke Ibu Menteri. Tadi sempat disebutkan ya Bu, kalau kesempatan dan juga penyerapan tenaga kerja perempuan di Indonesia itu masih rendah. Lalu bagaimana strategi pemerintah Indonesia atas masalah ini? Dan berikutnya untuk Mbak Angki, masih dari Iren juga, ada tidak cara dari pemerintah Indonesia menciptakan ruang aman dan nyaman di lingkungan kerja, khususnya untuk para pekerja perempuan? Karena mungkin ini juga lekat sekali dengan isu-isu yang melingkupi para pekerja perempuan, seperti misalkan kekerasan seksual dan lain sebagainya. Mungkin ke Bu Menteri dulu ya, saya silakan Bu. Iya, terima kasih. Kesempatan kerja itu karena calon pekerjanya memiliki kompetensi. Dengan memiliki kompetensi, saya kira peluang bagi calon pekerja itu lebih tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang maksimal untuk meningkatkan kompetensi, terutama calon pekerja kita. Dengan cara apa? Kami memasifkan peningkatan dan pelatihan kompetensi melalui BLK-BLK, baik BLK pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maupun BLK-BLK komunitas yang kita bangun di komunitas keagamaan. Nah, dalam rekrutmen pelatihan ini, kami memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Dengan sumber rekrutmen melalui persiapan yang cukup ini, saya kira kesempatan bagi perempuan untuk masuk ke pasar kerja akan sangat terbuka. Okay. Saya mau menambahkan sedikit terkait dengan apa kebijakan kita untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja perempuan. Kami punya kegiatan Gerakan Nasional Non-Diskriminasi di Tempat Kerja melalui sistem perlindungan yang berbasis IT. Kami juga melakukan upaya untuk perusahaan-perusahaan ini menyusun pedoman dan panduan non-diskriminasi dan mendorong kesepakatan tersebut dalam peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Ini saya tambahkan pertanyaan yang pertama tadi. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida atas jawabannya. Langsung saja, karena waktu kita tidak banyak, saya akan ke Mbak Angki, silakan untuk memberikan atau menciptakan ruang lingkup kerja yang aman dan nyaman khususnya untuk para perempuan, pekerja perempuan. Baik, seperti yang Ibu Menteri sampaikan tadi, bahwa sistem perlindungan negara ini sudah menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Jadi pemerintah pun selalu berusaha untuk melindungi pekerja perempuan. Tapi apabila keadaan itu sangat berbeda jauh yang terjadi di lapangan, kami mengatakan untuk jangan dipendam, tolong lapor. Jadi jangan karena dengan sesuatu ketika perempuan merasa tidak aman dan tidak nyaman dengan keadaan yang terjadi di lingkungan pekerjaannya, jadi tolong lapor. Pemerintah melalui seperti Komnas Perempuan pun selalu menerima aspirasi bahkan pengaduan. Dan juga untuk perempuan dengan berkebutuhan khusus, kita ada Komisi Nasional Disabilitas. Dan juga untuk Kementerian Tenaga Kerja pun juga kita selalu menerima pelaporan-pelaporan terkait.
Jadi pemerintah selalu berusaha untuk melindungi pekerja perempuan dengan kebijakan-kebijakan, dengan peraturan yang sudah disahkan. Tapi sekali lagi, tolong untuk pekerja perempuan, apabila terjadi sesuatu, untuk jangan diam saja. Lapor apabila terjadi sesuatu. Berani ya, untuk bersuara, berani untuk berbicara, speak up ya. Ya, begitu ya Mbak Anggi ya, kurang lebih. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan media, wartawan yang sudah menuliskan pertanyaan untuk para narasumber. Namun mohon maaf karena waktu kita memang sangat terbatas, tidak semua pertanyaan bisa kita bacakan. Tapi mudah-mudahan ini bisa cukup mewakili lah ya tadi yang disampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin saya akan meminta sedikit saja closing statement dari masing-masing narasumber. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke Hari Kartini, ya kan? Jadi kita perlu untuk menularkan, memberikan semangat Kartini khususnya yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender. Mungkin saya ke Bu Menteri terlebih dahulu, silakan Ibu. Kartini hidup pada masa lampau, tapi semangat dan inspirasinya masih sangat sangat menginspirasi kita untuk sekarang dan masa datang. Bagaimana upaya Ibu Kartini untuk membangun keadilan dan kesetaraan gender itu, saya kira harus tetap menjadi semangat kita, Kartini sekarang maupun Kartini yang akan datang. Oke, jadi masih sangat relevan Kartini yang dahulu, Kartini yang sekarang, Kartini di setiap zaman ya. Kurang lebih seperti itu. Silakan Mbak Angki selanjutnya. Sosok Raden Ajeng Kartini adalah inspirasi kita semua. Namun tidak boleh berhenti dengan menjadikannya sekedar simbol. Kita, kaum perempuan, harus memberi makna lebih terhadap patriotisme Kartini dengan mencapai taraf serta kualitas hidup kita yang lebih baik. Nah, jika mengutip kata Bapak Presiden Republik Indonesia dalam sidang PBB lalu, no one left is behind. Kami berharap perempuan di seluruh dunia, terutama di Indonesia, mampu mengolaborasikan ide, pikiran, sikap, dan langkah untuk bergerak maju, mencapai kesetaraan, dan tidak tertinggal oleh kemajuan zaman. Baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Angki untuk semangatnya. Dan dari Mbak Yesi semangatnya bagaimana juga bisa menghadirkan semangat Kartini di forum presidensi G20 melalui G20 Empower ini. Baik Mbak Tiffany, jadi tadi seperti dikatakan oleh Ibu Menteri dan juga Mbak Angki bahwa Kartini merupakan inspirasi bagi kita semua. Sebetulnya beliau juga adalah sosok yang membuat kita semangat dalam membawa G20 Empower ini, khususnya bagi kami di G20 Empower yang memperhatikan secara khusus kepemimpinan perempuan di perusahaan. Sekali lagi memang tidak boleh ditinggal hanya secara simbolik, tapi juga apabila kesempatan itu datang, apabila dia hadir maka langsung tangkep gitu ya, jadi di action kan, tindak lanjuti supaya semangat Kartini tetap bisa kita pelihara dan juga kita bisa memberikan contoh dan teladan bagi generasi-generasi selanjutnya. Okay. Ya, demikian Mbak Tiffany. Jangan pernah membuang kesempatan karena seorang Kartini itu memang selalu suka dengan perubahan dan juga dengan tantangan itu tadi ya. Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, Mbak Angki Yudhistia, dan juga Chairwoman G20 Empower, Mbak Yesi Deyo Setia sudah bergabung pada diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa membuka ruang diskusi yang lebih luas lagi ya, karena isu ini memang sangat menarik dan saya yakin antusiasmenya juga besar di luar sana. Salam sehat untuk kita semua, sampai jumpa di lain kesempatan Bapak ibu-ibu sekalian, Bapak-bapak. Bapak-bapak ini adalah ininya aja ya. Apa tamunya aja, para pesertanya saja. Terima kasih semuanya. Baik,
Demikian Forum Merdeka Barat FMB 9 pada hari ini. Semoga apa yang kami hadirkan bisa memberikan manfaat, bisa menambah informasi, pengetahuan, dan juga membuka ruang diskusi bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasi dan juga kehadiran para peserta dan juga narasumber, rekan-rekan media dalam FMB 9, informasi akurat, data valid, narasumber terpercaya. Saya Tiffany Raitama pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.